terhibur, Mulan Jamila membawa tiga anaknya, Davi Nugraha, Safia Ahmad, dan Ahmad Selendra Erlangga atau Baby Air, jalan-jalan ke tempat wisata dunia fantasi Ancol, Jakarta Utara, Rabu kemarin. Tanpa ditemani suami tercinta, Ahmad Dhani, lantun lagu Wonder Woman ini menghibur anak-anaknya sekaligus untuk quality time. Berbagai wahana permainan dinaiki Mulan dan anak-anaknya. Tapi sayang nih, Baby Air tidak ikutan menikmati berbagai permainannya lantaran masih terlalu kecil. Dan beginilah keceriaan Safia saat masuk ke Istana Boneka yang dipublikasikan Mulan melalui akun media sosialnya. Safia juga tampak sangat senang melihat suasana Ancol dari udara ketika menaiki wahana Biang Lala. Keceriaan Mulan, Safia dan Davi semakin bertambah saat mereka berada di wahana Arung Jeram. Walaupun bajunya basah, namun Mulan dan anak-anaknya sangat menikmati keseruan menaiki Arung Jeram. Selesai menikmati wahana permainan, Safia juga dihibur oleh pedagang es krim loh. Ya udah dapat. Yeay, udah matang banget nih. Selain bersenang-senang dengan anak-anaknya, Mulan rupanya juga rela lelah menggendong si kecil Baby Air sambil membawa payung. Wah, salut deh untuk Mulan. Dek, dia mau kemana? Kok diem aja? Panas ya?